Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Insom Lucky. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya ingin membahas tentang Mobile Legend lagi ya teman-teman. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini, saya menggunakan Commander Eggy teman-teman. Kenapa saya menggunakan Commander Eggy? Ya, karena Commander Eggy itu terkenal dengan naik levelnya yang cepat teman-teman ya. Meskipun saya menggunakan pasif yang pertama ya di Commander Eggy karena saya baru beli juga, jadi belum dapat yang untuk yang pasif yang keduanya. Jadi saya untuk sementara pakai pasif yang pertama ya teman-teman. Untuk pasif yang pertama lumayan kok teman-teman karena dia ada diskon untuk naik levelnya itu 15%. Bedanya kalau yang pasif yang kedua itu kan harus win streak teman-teman, jadi XP levelnya lebih cepat naik kayak gitu. Oke, ini game sudah mulai ya kita teman-teman ya. Tadi saya ambil Mia, Bakti sama Freya. Jadi kita ambil Baktia. Kita naik ke level 4 teman-teman ya. Saya coba lihat ada carry sama Harith. Saya coba ambil carry. Saya masukin. Saya berencana coba main MM aja ya teman-teman ya. Jadi saya main bootnya yang untuk attack speed aja, simpannya di carry. Mission. Sepertinya kita bakalan kalah nih teman-teman untuk di ronde pertama ini. Tapi gak apa-apa teman-teman, nanti kita balas dia. Oke, kita lihat dapat hero apa aja. Oke, ada Hanabi. Kita coba tukar Freya aja. Soalnya kan ada kompetisi juga, kita buang. Nah, kita di sini sudah menggunakan 3 mm ya teman-teman ya. Kita benar selak nih teman-teman. Si siapa nih, Twisted ini kayaknya dia bakalan main assassin leh. Ya kayaknya sengaja kalah supaya biar dapat item pertama teman-teman. Oke, kita menang ya teman-teman ya. Nah, ini nggak ada perlawanan sekali. Lawan dia kita. Kayaknya saya akan coba roll nih teman-teman ya. Oke, dapat dia, dapat Marcus lagi lumayan. Bintang 2, dapat carry, dapat Mia. Cuman untuk Mia-nya bentar dulu teman-teman. Soalnya kan poin kita 10 lumayan ada bonusnya. Jadi di ronde berikutnya baru kita ambil. Ataupun kalau ini menang, menang atau kalah lah, pasti kita ambil dia ya. Kita lihat dulu. Waduh, kalah teman-teman. Ya udahlah, gak apa-apa. Ini dia kayaknya masih pakai Factor atau Elementalis ya. Gawet strike dia teman-teman. Oke, kita buka box. Kita urutan yang keempat ya teman-teman ya. Saya berencana ngambil yang MM sih kalau yang dapat ya teman-teman ya. Semoga aja dapat. Oke, kita dapat teman-teman. Lumayan buat nambah-nambah sinergi biar cepat jadi 6 mm-nya. Dapat kayak bisa boleh nih masukin deh kayak levelnya dulu ya. Oke, kita naikin level. Oke, ada lupa kita ambil.
Ini kayaknya kita bakal menang ya teman-teman ya. Soalnya kenapa? Karena kita udah ada combo spell shadownya. Jadi untuk kayak Wuzer dan Hanabi-nya itu dia ada skill ultinya gitu. Makanya tadi saya masukin ya Wuzer-nya. Si Yegi ini belum kalah teman-teman ya, darahnya masih 100. Nanti bakalan kita kalahin teman-teman, tenang aja. Oke, dapat dua. I can handle that. Kita lihat dulu. Nanti aja kita tabung aja dulu teman-teman, soalnya kita lagi miskin banget. Gold kita baru 12. Posisi aja mungkin teman-teman ya. Kita lawan ya Yegi. Yegi. Dia pakai assassin sama dragon altar teman-teman. Ternyata dia kalah teman-teman. Kan udah saya bilang. Pasti dia kalah lawan kita. Tuh dia kan pakai combo sinergi Egi juga, cuman dia pasif yang kedua. Nah, kalau kayak dia itu harus dihilangin misternya biar XP-nya enggak cepat terus. Jadi dia cepat naik levelnya. Makanya dia enak kalau istrek. The worst thing in the world. Temennya, having no one kayaknya. To fight. Atau nungguin. Wouldn't it be fun to see Ling in a cute skirt? Jana tadi mau nungguin ini sih, apa? Lawan binatang ini. Cuman ya enggak apa-apa, ambil aja. Udah dapat item bagus nih teman-teman. Udah dapat item bagus ya, lumayan. Ya, dapatnya. Means nothing. Enggak apa-apa kita ambil ya. Immortal aja teman-teman. Masukin ke carry. Oke, jadi kita ganti teman-teman. Kita ganti nabinya. Gak usah dulu. Oke, dapat I shouldn't be speaking while on a mission. Oke. Kita ganti nabinya, masukin one-one-nya. Oke. Jadi kita pakai 2 mm ya yang bintang 2 teman-teman. Nanti kalau enemy-nya bintang 2 baru kita skill. Ini kalau bintang 1 itu kayaknya kalau ada skill buat saya. Ayo. Jadi carry pedas banget teman-teman. Untuk di early game itu carry sangat berfungsi banget teman-teman ya. Nah di sini sinergi MM kita itu sudah 4 teman-teman. Kan tadi udah dapat 1, saya simpannya di markis. Lagi. Rafaela. Lagi. Jadi dapat. Lumayan. Nah, kita di sini goldnya bertahan 20 dulu teman-teman. Supaya apa? Supaya peningkatan goldnya lebih tinggi teman-teman ya. Saya di sini coba pakai 2 carry aja supaya untuk stacknya itu biar cepat meledaknya, bendeknya itu lebih banyak gitu. Aduh kawan yang ini assassin ini bakalan kalah kita teman-teman. Ya, nih dapat moskop. If only I could be taller. I'll never be your friend. Moskop. Quiet. Fear of destiny hit me. Hit you. Anabinya kita tukar. Okay. Kita jadi 6 mm aja teman-teman. Biar efeknya lebih sakit ya kristalnya. Mungkin kalau kita masukin yang bisa aja.
Tuh kan, berfungsi juga kan mortalnya di ujungnya. Dan dia jadi hidup lagi, teman-teman. Oke, kita menang ya teman-teman ya untuk di ronde ini. Memasuki ronde buka box. Aduh, itemnya gak ada yang bagus lagi teman-teman. Ambil yang mana ya? Ambil yang ini aja nih teman-teman. Jadi ada fungsinya dikit, biarpun kita pakai MM, jadi kan kalau MM kita digetokin orang itu bakalan nanti membeku dia, jadi melindungi dirinya. Wah, dapat Mia nih. Ada 6 Mia. Ambil aja dulu. Oke, ada bintang 2, teman. Mana Mia lagi? Masuk. Mia kita bintang 3 ya, teman-teman. Bayar. Lukanya kita tahan dulu. Ambil aja. Ini lawan magi. Harusnya kalau ini sakitnya lawan magi sakitnya. Kenapa magi itu dia bisa lawan hit aja satu kali skill udah pada mau. Udah mulai pedas nih kita MM-nya teman-teman. Padahal kita cuma pakai mark saja di depan kan satu. Nabi. Tahan aja dulu kayaknya teman-teman. Terus saya pindahin gini deh. Berarti biarin carry-nya di tengah sendirian. Mati ya tuh Johnson. Tangan Regen. Ayo Mia. Nih kita lihat fungsi dari itemnya ya teman-teman ya. Nah tuh dia membeku teman-teman. Jadi darahnya gak naik dikit. Nah kan ada fungsinya teman-teman. Ini sakit juga ya kombo Regennya ya. Dapat Mantis, Anabi lagi. Kayaknya Mantis kita buang aja, ambil Anabi. Mudah-mudahan dapat item bagus nih teman-teman. Lumayan kan kalau misalnya dapat item bagus untuk MM. Masa pakai item tank doang sama Mortal. Lumayan, golden staff. Dia attack speednya lebih tinggi teman-teman. Golden staff ini masukin Mia aja, soalnya kan Mia kita bintang 3 teman-teman. Jadi dia bakalan nembaknya itu bakalan laju banget. Nanti saya lihat teman-teman. Dapat Agus. Masukin ke one one aja. Agus. Nah ini dapat masuk. Dan kita masukin bagusnya Anabi. Nah dapat Alpha juga. Soalnya kan Alpha lumayan skillnya teman-teman, dia agak tebal untuk ngetengin Alpha. Tapi udah mati dua. Apa ini kita sudah pedas nih.
Oke, kita cari. Ah, ini dia yang saya cari, Kagura. Don't look down on me because saya coba buang ini sih, Hayabusa, untuk ganti. Jadi, Hayabusa kita buang. Kita simpan. Kalau Hayabusa kan dia melompat, kalau Kagura ya lumayan dia. Untuk pinnya itu dia 3 detik teman-teman. Kalau Kagura-nya aktif lumayan 3 detik. Ya, ini kan pengaruh banget. Palingan ngebunuh orang bentar aja. Ini kalian lihat nih, aktif banget. Ini pake Guardian sama Summon ya tadi. Yuk kita buang aja. The umbrella is Yang, okay. The human is Yin. Ayo, carry lagi. Waduh, carry kita bisa bintang 3 nih teman-teman kayaknya. Apa yang mau saya buang ya? Oke, buang itu aja. Speed, precision, and strength. Nih, kalian lihat Kagura ya. Tuh. 3 detik teman-teman. Sama Mia yang kalian liatin. Aduh banget tuh nembaknya. Kita udah strike ini teman-teman. Kayaknya udah enak nih. Soalnya kan MM kita pada bintang 2 semua juga. Jadi yang di depan yang nebein itu cuma Martis aja sih teman-teman. Saya coba ambil buku aja teman-teman ya kayaknya. Soalnya yang lain gak ada yang efektif sih. Lumayan untuk nambahin ke Kagura teman-teman. Biar cepat skillnya. Jadi cepat stunnya teman-teman. Udah terpasang. Oke, kita scroll lagi. Dapat Moskop. One-one. Moskop lagi. Anabi kita bintang 2 teman-teman. One-one lagi Anabi. Nah, ambil aja Anabinya, buang maskupnya. Just show me an umbrella and see what happens. Terakhir aja. Berarti Anabi kita kurang 2 lagi. Sama kita hari kita. Mudahnya aja dapat. Jadi kita pakai 2 MM yang bintang 3 teman-teman. 3 MM lah. Karena kan ini kita udah bintang 3. Ini dia pakai combo magi teman-teman. Cuman enggak mempan ya lawan kita ya. Karena kan ya kepengaruh immortal tadi sih. Jadi kalaupun MM kita mati ya lagi. Soalnya kan kalau magi dia sekali skill aja. Kalau misalnya udah mati ya dia mau skill keduanya itu ya tunggu mananya penuh lagi dia. Kecuali maginya itu pada dapat buku jadi agak cepat skillnya. Nah, nih. Jadi kita bintang 3 teman-teman. Waduh, perkasa banget nih. Sini kita udah memasuki late game. Oke, lihat musuhnya dulu. Fighter. Ini jengkel dari tadi. Kembalikan dari kita teman-teman. Dan kita juga. Iya dia yang pernah. Ini kita coba bakalan masukin main 3 fighter ya teman-teman ya. Jadi percuma juga nih Argus kita ambil sama Alucard-nya. Lihat dulu dia pakai 6 assassin 6 fighter teman-teman ya. Waduh lumayan juga nih teman-teman. Udah pakai 9 hero lagi. Tapi gak apa-apa kita coba lawan aja dulu. Bapak itu bagus teman-teman, mudah-mudahan. Turun aja. Ya immortal lagi ya kayaknya. Gak ada yang bagus teman-teman. Call. Gucci. Nah,
scroll aja teman-teman. Kita masuk ke artisnya, scroll lagi. Nah, Nabi-nya satu lagi nih, bintang 3. Jadi ya, Nabi kita bisa bintang 3 kalau kita masukin duluan tadi. Mentalnya kita masukin ke Hanabi aja, soalnya kan udah bintang 3 teman-teman. Jadi kalau dia mati ya hidup lagi. Tuh lumayan ada stunnya, baru kaburannya ada stun. Kalian lihat Mianya tuh, emaknya laju banget. Tus. Gak mampu dia lawan petarungnya lagi. Meskipun hero dia udah 9, tuh MM kita, semuanya damage-nya hampir sama. Pada ini kita MM-nya enggak dapat item ya, teman-teman ya, cuman Mia-nya aja. Kalau misalnya kita dapat item kayak DHS atau BOD itu bakalan sakit banget sih sebenarnya, teman-teman. Coba masukin alat aja, teman-teman. Jadi kan kita dapat 3 fighter. Lumayan untuk nebehin. Jadi enggak sia-sia juga saya ngambil alukatnya tadi sama Argus-nya. Ini udah banyak one by one ya teman-teman ya. Ini kita bakal ngalahin dia deh. Udah pasti menang sih ini saat ini. Ini gak gerak tuh asisnya lawan. Oke, menang ya teman-teman ya. Mantap banget nih kombonya teman-teman. Silakan diikutin ya teman-teman ya. Dan sekian dari video saya kali ini teman-teman. Tolong di support ya teman-teman ya, dan bantu like dan subscribe-nya teman-teman. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. See you.